consecutive losses. Anthony Sinisuka Ginting is 26 years of age from Cimahi, west of Bandung in West Java, and 171 is about 5'7". And he's enjoying his 11th week in total at his career high of 2. He's a tall athlete, is the 29-year-old from Odense. 194 is 6'4", and he's enjoying his 132nd week in total. On my right, Anthony Sinisuka Ginting, Indonesia. And on my left, Victor Axelsen, Denmark. Victor Axelsen to serve, Lalo, play. So the number one seed, Victor Axelsen from Denmark, nearest to us, gets this men's singles final underway against the Asian champion and Olympic bronze medalist, Anthony Sinisuka Ginting. Memang hadangan besar kali ini ada di hadapan Ginting, di mana Victor Axelsen menjadi pemenang dari Indonesia Open di 2 tahun sebelumnya ya. Betul sekali. Tahun 2021 dan 2022. Dan kali ini kita harapkan magis dari Istora Senayan bisa dikatakan sebagai ini menjadi tempat terakhir sebelum nanti akhirnya kita berpindah, bisa ditorehkan oleh seorang Anthony Sinisuka Ginting, sekaligus memperbaiki rekor pertemuannya ketika menghadapi Victor Axelsen. Di pertama kali di pemirsa, Axelsen unggul 3-1 atas Ginting. Ya, yang sudah berkumandang. Dan pengamatan yang begitu jeli dari Ginting untuk membiarkan pengembalian shuttlecock dari Axelsen yang keluar. Buat poin Ginting kali ini bertambah menjadi 2-3. Iya, atmosfer ya. Dapatkan Axelsen 4-2. Namun ini masih di awal-awal game pertama, pemirsa. Semua masih bisa terjadi. Ya, baru saja Ginting mampu memaksakan berpindah servis dalam kedudukan 3-4, masih tertinggal 1 angka. Cukup sabar Ginting meladeni permainan Axelsen di awal game pertama. Ya. Bermain sabar, mencoba untuk meladeni ritme yang dimainkan oleh Axelsen, tetapi kemudian merubah kecepatan, melakukan smash-smash keras, dan bermain safe tentunya. Mudah-mudahan Ginting. Ya, satu counter attack mematikan dari Victor Axelsen tadi. Ketika smash keras dari Ginting mengarah ke badan atau tengah lapangan, mampu dikembalikan. Dan justru pengembalian di depan net dari Ginting tadi tanggung langsung dengan cepat disambar oleh Axelsen. Ya. Jatuh bangun Ginting, masih bisa. Luar biasa, Ginting kamu bisa, Bung Johan. Sangat-sangat bisa, Bung Eskar. Sangat bisa. Penampilan yang begitu konsisten dari Ginting kali ini.
cukup menyulitkan bagi Axelsen untuk bisa mendominasi jalannya pertandingan. Thank you. Serang Ginting. Pastinya juga tahu bagaimana pola permainan dari Axelsen. Lagi-lagi kesalahan dari Axelsen kali ini. Hanya berjarak satu poin, Bung Johan. 6-7. Tujuh. Oh, baik sekali pertahanan Ginting tadi. Wow, istimewa. Luar biasa. Ini yang memang kita nantikan dari seorang Anthony Sinisuka Ginting, jumping smash-nya dengan variasi-variasi smash yang begitu banyak dan sangat apik. Sangat akurat. Membuat Axelsen tersungkur, gagal mengembalikan shuttlecock, Bung Johan. Ya. Semoga penampilan ini terus konsisten bagi negara beraneka macam ya. Tapi Ginting punya mental. Ada berapa nih? Istora itu ada berapa orang itu di situ? Lebih dari satu psikolog nih kita lihat ya. Jadi kekuatannya bertambah. Oh, itulah magisnya. Luar biasa, sore-sore kali ini dari para badminton lovers dengan sendia menunggu pertandingan terakhir di mana Ginting kali ini menghadapi Victor Axelsen. 8 sama. Manis bagi Istora Senayan, ya. Tercermin dari penampilannya sejauh ini, luar biasa. Sedikit tampak tertekan, dilihat dari raut muka Axelsen ya. Terbukti di ganda putra tadi ya. Betul kan? Betul sekali. Wow! Tipis sekali net yang dilakukan Ginting, luar biasa. Tipis. Begitu cantik tadi permainan dari Ginting, kita lihat. Oh, masih bisa bergulir dan akhirnya dituntaskan dengan apik oleh Ginting kali ini. Ya, satu teknik tinggi. Pep Guardiola ketika Manchester City pada saat itu di final Champions League ya. Relax. Pokoknya. Victor Axelsen challenges ball out. Axelsen kali ini meminta challenge. Kemudian dapatkan dan bagaimana suara gemuruh dari Estora yang tidak pernah berhenti. Jadi semangat untuk Ginting dan bisa menjadi teror nih kan buat Axelsen. Ya, Vigo dengan tinggi 194 cm memang menjadi momok bagi setiap pemain. Oh, luar. Iya, luar Bung Johan. Pengamatan yang sempurna dari Ginting dan juga line judge tentunya. Empat mendekat tadi sebetulnya dalam kedudukan 11-13 ya. Empat poin beruntun sudah diraih Axelsen. Game pertama. Aduh, masukkan sekali dari lucky ball bagi Ginting. Luar biasa akhirnya seorang Ginting. Ya, begitu lagi karena shot tetap bergulir kali ini jatuh di area Axelsen. Memang sudah cukup jauh poinnya Bung Johan, tetapi Ginting butuh untuk semakin menikmati permainan, setidaknya untuk modal ya di game kedua nanti. Betul. Sayang sekali. Backhand dari Ginting tadi yang masih melontur net, sehingga membuat Axelsen saat ini membuka keunggulan di game pertama. Dan harus ada perbaikan bagi Ginting untuk bisa menyamakan kedudukan di game kedua. Masih ada perjuangan lagi, masih ada peluang bagi Ginting di babak kedua.
21-14 untuk keunggulan Victor Axelsen. Menempel ketat Axelsen di game pertama, namun akhirnya dia harus takut di game pertama. Ya, posisi ketika 11-13, ada harapan sebetulnya ketika itu Ginting mampu terus menempel perolehan angka dari Axelsen. Tetapi yang terjadi setelahnya, kesalahan demi kesalahan, serta mudahnya Ginting melakukan atau gagal mengembalikan. Dua, bermain lebih safe. Lebih cerdik lagi memanfaatkan situasi untuk melakukan serangan-serangan harus konsisten dilakukan oleh Ginting sepanjang pertandingan. Right sekali tadi. Wah, smash dari Ginting. Dan buat Axelsen kali ini sekitar sehingga menambah poin bagi Ginting. 2-4. Itu memberikan semangat bagi Ginting khususnya. Yang diharapkan bagi kita semua untuk Ginting bisa terus memberikan performa terbaiknya. 5-10. Oh my goodness, how good was that? The low serve, and he leapt from his base position to play the round the head smash. Match point opportunities. 7 of them for Victor Axelsen to become only the 4th men's singles player in history to win 3 consecutive Indonesia Open titles. And it's gone wide. And Axelsen has done it. Tame celebrations from Axelsen. Look at the height difference, my goodness me. Well, now he celebrates. And the big smile for the big day. What a way to come back from injury. Some lucky fan is going to get the winning racket. And it's given, I think, to a youngster. Well, another racket. Is he calling it quits on his career? Throws his racket high, high into the stadium. But for Victor Axelsen, it is a 9th Super 1000 title. Match won by Victor Axelsen, 21-14, 21-13. Umpire confirming that scoreline. 21-14, 21-13. A match lasting 46 minutes. Well, he never ceases to amaze me how he can produce the goods at the big events. Victor Axelsen, twice world champion. Olympic gold medalist, and now a 9th. Oh, ya, memberikan satu dorongan bagi Axelsen untuk terus berprestasi. Ya. Betul. Dan ini ada Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga yang memang benar-benar muda, Bung John. Dito. Betul sekali, Mas Menteri. Mas Menteri, Dito. Tentu saja. Axelsen mendapatkan poin tambahan 12.000, sementara Ginting 10.200. Kemudian dari prize money yang didapatkan untuk Axelsen mendapatkan $87.500.
Sementara untuk Anthony Sinisuka Ginting sebagai finalis mendapatkan $42,500. Itu saja dari poin demi poin yang dihasilkan oleh kedua finalis ini. Juga semakin membuka peluang mereka untuk tampil nantinya. Yang menjadi tujuan adalah Olimpiade Paris 2024 ya sekarang. Secara ranking mereka berdua akan semakin kokoh di peringkat 1 dan 2. Ya. Tapi lebih dari itu, poin yang mereka dapat dalam ajang ini akan sangat berarti kaitannya dengan race to Paris. Mm-hmm. Ya. Olimpiade 2024. Dan memang kita punya Ginting, kita punya Jojo. Di bawah mereka ada Chico, ada Vito, tetapi memang harus diakui di atas kertas Jojo dan juga Ginting menjadi dua pemain yang paling berpeluang untuk mewakili Indonesia di nomor tunggal putra. Kita berharap dua pemain ini di dalam usia emas mereka, Ginting berusia 26 tahun, sementara Jojo 1 tahun lebih tua ya. Iya. Mereka masih berada di kisaran usia emas ya untuk nomor tunggal peak putra. Peak performance mereka kita harapkan akan berada di Olympic Paris tahun depan. Betul sekali. Selamat untuk Axelsen dan tentu saja juga Anthony Sinisuka Ginting, satu-satunya wakil Indonesia di final Kapal Api Group Indonesia Open 2023.